Almarhum Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak B.J. Habibie, telah dimakamkan. Namun semangatnya harus dijadikan contoh bagi generasi muda. Siswa SMA Pradita Dirgantara di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah sangat terpukul dengan wafatnya Presiden ketiga B.J. Habibie. Kamis kemarin siswa menggelar doa bersama dan sholat goib untuk Habibie. Siswa SMA Pradita Dirgantara memang punya kenangan khusus dengan Presiden ketiga B.J. Habibie. Sekolah ini dibangun sebagai sekolah unggulan dan diresmikan oleh B.J. Habibie bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto. Saat peresmian SMA Pradita Dirgantara setahun lalu, Habibie merasa bangga dan bahagia karena mimpi dan cita-citanya tentang sebuah sistem pendidikan unggul di Indonesia bisa terwujud. Sumber daya manusia yang lahir dari proses pendidikan dan pembudayaan di SMA Pradita Dirgantara itu akan melalui proses keunggulan dan pada akhirnya tercapai cita-cita kita bersama yang memimpin, dia jadi memimpin bangsa ini. Siswa-siswi SMA Pradita Dirgantara diseleksi secara ketat untuk bisa masuk dan belajar. Sekolah yang dikelola Yayasan TNI AU ini menerapkan sistem pendidikan semi-militer dengan segala dinamika hidup di asrama. Sebagai siswa di SMA Pradita Dirgantara, Profesor Baharudin Yusuf Habibie memiliki andil yang besar juga dalam sekolah, ikut meresmikan juga dan juga memotivasi kami juga. Sepeninggalan beliau, tentu kami merasa sedih dan juga turut berduka cita dan berharap semoga semangat beliau bisa kami tuangkan juga menjadi contoh bagi kami. Harapan B.J. Habibie dan seluruh sivitas akademi di sekolah yang baru menerima angkatan pertama ini adalah siswa bisa mengabdi kepada masyarakat di segala bidang. Yang disayangkan, keinginan B.J. Habibie untuk melihat angkatan pertama siswa dan siswi SMA Pradita Dirgantara lulus tidak akan bisa terrealisasi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews, melaporkan.